sekalian para supporter PSIS, hari ini insya Allah akan ada berita istimewa. Nah ini si gundul itu sudah dipasang di sini. Jadi para supporter insya Allah tahu siapa yang sudah dikontrak oleh manajemen PSIS. Harapannya mudah-mudahan permainannya semakin oke. Orang kalahan meneh. Soalnya kalahan Instagramku dipaidu terus. Nah, menangan insya Allah jadi juara dan yang lebih luar biasa. Kawan-kawan, mohon perhatian. Saya merasa ada sebuah dukungan dari. Selamat datang buat Bu Silva. Selamat datang Boci. Siap, luar biasa. Selamat datang untuk Pak Yoyo. Moga Bapak Yoyo sekali langsung. Ketika apa pemerintah kota mengadakan acara seperti ini, menghadirkan kembali bintang si Bruno ya. Ketika kemarin kita kena tsunami, kalah terus Pak Wali, beruntun akhirnya kota Semarang jadi kotor. Kotornya banyak coretan-coretan tuh, banyak yang jat, tapi sifatnya membangun Pak. Itu keberhasilan teman-teman semua. Keberhasilan kesuksesan PSIS Semarang. Insyaallah di waktu kas, yaqut kas kup insyaallah. Nana kuna ana jahaz insyaallah naqul mabruk di waktu kas insyaallah. Dan beliau berharap pada saat nanti PSIS juara dan insyaallah dalam waktu dekat ini beliau akan senantiasa turut mengucapkan selamat untuk PSIS Semarang. Kita duetkan dengan Klau Cemar ini Donata dan Satya. Jadi murni itu, murni teknis. Yang buat saya bangga, yang buat saya semakin mantap merekrut Bruno Silva adalah satu. Terus terang kalau boleh saya jujur, penawaran kita untuk Bruno Silva dibanding tim lain kita ada di bawahnya, bahkan separuh harga. Tapi Bruno Silva milih ke Semarang karena rindu sama saya. Itu fakta. Dia memang pemain andalan yang akan kita harapkan di putaran kedua ini bisa membuat PSIS jadi lebih hebat. Amin. Ya. Tapi ingat, ya saya ingatkan, teman-teman supporter sudah sering mengingatkan juga bahwa lambang di dada selalu lebih tinggi daripada lambang di punggung. Ya. Jangan sampai kita terlalu mendewakan pemain sehingga kita lupa sama lambang di dada. Jadi tadi Pak Yoyo sudah sampaikan dia mungkin dapat 4-5 tawaran yang memang luar biasa ya. Cuman dia sering jawab ke saya, kalau saya kembali ke Indonesia saya hanya mau kembali ke PSIS. Kalau menghadap kejutan lagi, kejutannya adalah besok itu sudah enggak ada kejutan apa-apa. Nah, sudah habis. Jadi kita fokus kerja. Besok PSIS biar menang kembali. Ini. Nah, gitu. Monggo. Saya bicara sedikit bahasa Indonesia, oke? Teman-teman, saya kembali di sini PSIS Semarang lagi. Saya senang kembali ke Indonesia. Saya senang kembali ke PSIS Semarang. Terima kasih bos. Ya sama. Bravo.
I speak English, okay? So, thank you for everybody to come here. I'm happy to come back to Indonesia. I'm happy to come back to PSS, my club. My heart is blue. And I wish all the best for us, for PSS. And I want to give you one more time my best for the club. I want to give you my best all the time. And I hope stay in the league, stay more up in the position. And and I'm very, very happy to come here. Thank you very much. So I will speak my Bahasa, okay? And then a gente translate for us. Bahasa Português, que mais? Bom, eu tenho 16 jogos a ser feito. Estou chegando na metade do campeonato. Sei que o time é novo, o time é jovem, mas é um time de qualidade. Eu espero todos os jogos dar o meu melhor. Eu não vou falar quantos gols eu vou fazer, quantas assistências eu vou fazer. Dia bilang dia sudah tahu kualitas tim yang baru ini karena dia sering nonton. Dan tahun kemarin dia bisa cetak 16 gol dalam 34 kali bermain kan. Dan kali ini dia tidak mau janji beberapa gol karena tahun lalu dia juga tidak janji gol kan. Tapi dia akan selalu berusaha maksimal dan bermain 100%. Tadi Pak Yud sampaikan dia mungkin dapat 4-5 tawaran yang memang luar biasa ya. Cuman dia sering jawab ke saya, kalau saya kembali ke Indonesia, saya hanya mau kembali ke PSS. Untuk teman-teman media dipersilakan untuk mengambil gambar. Jadi Bruno Silva adalah pemain dari PSS Semarang di putaran kedua ini. Semoga lebih baik untuk kedepannya. Amin.